dua kapten segera dipanggil nih ya. Kita bisa lihat di sini Revo Adi dan juga Farudin dan Korintos. Wasit untuk menit pertandingan ini kick off babak yang pertama. Ia berikan sebuah umpan coba dikejar oleh Cisco Rivera. Oh, apa yang terjadi? Dan pelanggaran yang Rivera adalah dia mendorong bola dulu. Ya, itu terlihat ya pemirsa bagi Madura United. Ada Jaja di sana, Sika. Gol yang primo. Ya, mampu kali ini memberikan sebuah eksekusi yang sangat. Baik, Seliko Kuari ini kita lihat lagi. Angkat bola dan hampir. Hati-hati Song, lolos kali ini. Empat terobosan dan Junior Brandao bersiap. Umpan. Balik lagi ke Shou Yamamoto. Yamamoto berbahaya. Paulo Victor. Paulo Victor. Sama lihat fokus dia kali ini dan angkat bola pemirsa. Bisa dihalo kembali Zé Valente. Berbahaya kali ini Zé Valente. Kita lihat. Berbahaya pemirsa. Dan Yuda kali ini sikat. Rivera hampir. Wawan. Kirimkan umpan jauh lagi ke depan. Oh, tidak offside. Apa tidak offside? Junior Brando kali ini dengan kecepatan Junior Brando. Jajah. Oh, bukan cuma kita lihat lagi bisa berbahaya kali ini Rivera. Ya selesai sudah pertandingan babak yang pertama pemirsa. Untuk keunggulan Madura United kami akan kembali ke studio setelah pesan pesan. Dan ini dia kick off babak yang kita lihat. Coba dikejar kali oleh Malik Rizal di sana dan itu dia Malik. Masih Malik Rizaldi, angkat bola dan bisa dipotong dengan baik. Sama lihat kali ini, Song Uyong. Angkat bola sudah lakukan. Oh, baik sekali pemirsa. Nuli dia! Sekian detik posisi penjaga gawang dan banyak. Ya. Yeah. Tendangannya kebetulan terkena bagian kaki yang pas. Butuh support kali ini kita lihat dan Kasimbotan, belum keluar bolanya pemirsa. Belum keluar. Masih Persebaya mencoba menekan kali ini kita lihat. Angkat bola kembali. Iya, ini sayangnya memang ketika final pass dari Bruno terlalu tinggi. Malik Rizaldi. Masih Malik dibayang-bayang kali ini. Malik Rizaldi. Dan Dodi Alekvar kesempatan kali ini. Angkat bola kita lihat. Bola 3-0 Madura itu unggul atas Persebaya. Catur Pamukas. Kita lihat Kasimbotan. Catur sikat. Zé Valente, umpan efek di sana. Masih Rizwan kirimkan umpan lagi. Dan selesai pertandingan di Jawa Timur atas Persebaya Surabaya. Jangan lupa kami akan kembali ke studio setelah pesan.